membaca putusannya, saya belum tahu nanti pelaksanaannya. Kita siap dengan semua skenario lah. Ini kira-kira akan mengubah konstelasinya, Pak? Oh ya pasti. Karena kalau semua bisa mencalonkan kan berarti akan ada kandidat yang lebih dari satu. Artinya kompetisinya memang akan terbuka. Kalau di Jakarta sendiri mungkin nanti kemungkinan akan PDIP akan seperti apa? Ini kan ada, masih ada Pak Ahok atau... Ya kita akan merespon pasti ya. Kita punya kandidat sebenarnya cukup banyak, tapi dengan konstelasi yang kemarin ya, sampai kemarin kan desainnya sepertinya akan dilawankan dengan kotak kosong. Ya meskipun ada calon perorangan yang sekarang lagi banyak orang bertanya kenapa KTP saya dipakai begitu. Tapi karena kemarin saya lihat statement dari pihak kepolisian, ya kita, apa polisi belum membuka laporan itu ya, fairness rasanya penting untuk dibuka. Sehingga demokrasi akan bisa berjalan dengan baik, dan tentu saja anasir-anasir negatif dalam pilkada nanti tidak akan muncul. Dan saya kira ini momentum untuk mengembalikan demokrasi untuk siapapun yang menyelenggarakan dan siapapun yang bertanggung jawab pada proses politik ini. Mas, kalau dari putusan MK itu kan juga ada membatasi tentang usia, artinya pasangan Kaesang dan Ahmad Lutfi yang kemarin sempat di calonkan kemungkinan tidak akan bisa masuk karena Kaesang tidak bisa masuk. Ini kalau KTP sendiri kan seperti apa, Mas, untuk jatuh? Sama lah kalau kaitan dengan putusan MK, nanti akan kita pelajari teknisnya, dan kalau ini serta-merta berlaku, KPU mesti menyiapkan, waktunya cukup pendek, dan mesti ada penyesuaian-penyesuaian regulasi, sehingga siapa yang masuk kategori, siapa yang tidak masuk kategori, akibat pelaksanaan putusan ini pasti akan ada konsekuensi masing-masing. Kalau kita sekali lagi dengan segala skenario kita siap, kader kita cukup banyak, kita orang yang selalu mengikuti aturan begitu ya, dan kita akan taat pada aturan. Bahkan sebelum putusan MK pun juga dari PDIP juga nggak ada arah untuk gabung ke Kimplus, itu juga nggak ada, Pak? Sementara ini belum.